Sumber air Gangga yang berasal dari atas pergunungan Himalaya yang tinggi adalah salah satu sebab kenapa Sungai Gangga ini dilihat sebagai suatu tempat yang sangat suci bagi penganut Hindu. Mengikut salah satu cerita legenda Hindu, galaksi Bima Sakti, Milky Way berubah menjadi unsur bumi di sungai ini untuk membasuh semua dosa manusia. Sungai Gangga ini menyalurkan air dari sumber glasier yang jernih di mana tidak disentuh manusia. Oleh itu, airnya adalah sangat bersih. Kemudian, air ini mengalir ke kawasan bandar yang padat dengan pembangunan seperti perumahan, hospital, kilang dan ladang yang seterusnya mencemarkan air sungai tersebut. Kini, Sungai Gangga ini dianggap sebagai satu dari sungai paling kotor di dunia. Ia tercemar dengan hasil pembuangan manusia, kumbahan, pestisid, bahan kimia dan logam industri dan sudah tentu juga abu dari pembakaran mayat manusia. Menurut seorang profesor di Indian Institute of Technology, Sheikh Ziauddin Ahmad, tahap kandungan bakteria di dalam Sungai Gangga juga sangat tinggi dan membimbangkan kerana dapat memberi kesan kepada kesihatan manusia. Sungai Gangga ini menjadi tempat pembiakan bakteria berbahaya termasuklah bakteria yang resisten pada antibiotik. Masalah penyebaran bakteria jenis resisten terhadap ubatan antibiotik ini juga adalah masalah besar dalam bidang kesihatan dunia. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana Sungai Gangga yang suci menjadi kotor. Teruskan menonton. Geografi Sungai Gangga. Sungai Gangga atau Ganges sepanjang sekitar 2,510 km terletak di kawasan utara negara India dan airnya mengalir dari pergunungan Himalaya di Gomukh sedikit ke arah selatan dan seterusnya ke arah timur dan akhirnya berakhir ke dalam Teluk Bengal. Arus air sungai ini mengalir ke kawasan yang sangat padat dan subur meliputi 1/4 dari keluasan seluruh negara India dan membekalkan sumber air kepada jutaan penduduk. Glasier Gangotri dianggap sangat suci, terletak di kaki pergunungan Himalaya di utara India, menjadi punca utama air Sungai Gangga ini. Isi padu air sungai ini meningkat pada musim hujan pada bulan Julai hingga September. Pada bulan April hingga Jun, ais dari glasier di pergunungan Himalaya akan cair dan meningkatkan arus sungai. Dan di waktu musim sejuk pula, aliran sungai akan berkurangan. Kepentingan Sungai Gangga. Sungai Gangga ini sebenarnya telah menjadi simbol kepada budaya dan peradaban di India yang sangat dekat di hati rakyat. Sungai Gangga yang suci bagi penganut agama Hindu ini juga amat penting untuk tujuan perikanan, perairan, penanaman dan aktiviti harian penduduk. Ia membekalkan air sekitar 40% kepada penduduk di India. Penganut agama Hindu akan mandi dan membersihkan diri di dalam sungai suci ini bagi menghapuskan dosa dan untuk spiritual. Aktiviti mandi di tangga tebing Sungai Ganges yang dikenali sebagai Gangga Ghats sangat popular dan menjadi tarikan pelancong. Terdapat kira-kira 100 Gangga Ghats di lokasi berlainan sepanjang Sungai Gangga ini. Selain itu, Sungai Gangga ini dianggap sebagai satu medium untuk perjalanan penganut Hindu ke syurga selepas kematian. Terdapat satu bandar tua di Sungai Gangga dikenali sebagai Varanasi dan menjadi salah satu tempat suci yang diziarahi penganut Hindu seluruh dunia setiap tahun. Tempat ini juga dijadikan tempat membakar mayat dan para penganut Hindu percaya setelah abu mayat yang dibuang ke dalam sungai ini, mereka tidak akan lagi dilahirkan semula, akan tetapi mencapai tahap tertinggi seterusnya. Mereka yang tidak mampu untuk menguruskan upacara pembakaran mayat akan membuang mayat ahli keluarga ke dalam sungai. Masalah pencemaran di Sungai Gangga. Sungai yang menjadi jantung India ini dicemari dengan pelbagai bentuk kotoran dari sisa manusia dan perindustrian. Dengan pertambahan populasi di kawasan ini, sumber air juga makin menyusut. Faktor pemanasan global juga menyebabkan isi padu air berkurangan kerana kurangnya glasier di pergunungan Himalaya. Satu laporan pada tahun 2016 oleh Center of Science and Environment mendapati sekitar 78% dari hasil kumbahan di India tidak dirawat dan lebih 3/4 dari sisa ini disalurkan terus ke Sungai Gangga. Satu laman web National Mission of Clean Gangga NMCG menyatakan sekurang-kurangnya 4.8 bilion liter kumbahan sehari dihasilkan dari 118 bandar-bandar di India. Kemampuan negara tersebut untuk merawat sisa kumbahan adalah hanya 1 bilion liter sehari. Pencemaran air sungai menjadi lebih teruk dengan pertambahan dari perindustrian tidak dirancang dengan pelbagai sisa kimia dan lain-lain. Aktiviti keagamaan juga menambahkan lagi masalah ini dengan upacara mandi keagamaan, membuang abu mayat dan juga mayat ke dalam Sungai Gangga. Mengikut data dari India Central Pollution Control Board, tahap pencemaran di 18 stesen pemerhatian di sepanjang Sungai Gangga meningkat sejak tahun 2013.
dan ianya mencapai tahap tidak selamat untuk aktiviti seperti mandi. Pencemaran di sini sudah mencapai tahap berbahaya untuk spesies hidupan di sungai dan juga manusia yang menggunakan sumber air tersebut. Pencemaran disebabkan oleh pengumpulan sisa toksik biologi. Hidupan air seperti ikan yang ditangkap dan dimakan oleh manusia boleh menyebabkan pelbagai penyakit seperti hepatitis, cirit-birit, penyakit kulit dan kanser. Penyelidik juga mendapati bahawa tahap mikroorganisme yang ditemui di dalam Sungai Gangga ini meningkat pada waktu upacara keagamaan setiap tahun. Bahaya bakteria resisten di dalam Sungai Gangga terhadap manusia. Jangkitan penyakit disebabkan bakteria yang resisten terhadap ubatan antibiotik ini lebih suka dirawat dan memerlukan kos lebih mahal dengan tempoh rawatan lebih panjang. Bakteria akan menjadi lebih kuat dan semakin sukar untuk dibunuh oleh ubat-ubatan biasa. Mengikut kajian oleh Newcastle University, United Kingdom dan Indian Institute of Technology, Delhi pada tahun 2014, sampel air dan sedimen yang diambil di 7 tempat berbeza di sepanjang Sungai Gangga pada musim berlainan menunjukkan kewujudan bakteria resisten terhadap antibiotik atau dipanggil juga sebagai superbugs. Tambahan lagi, ianya meningkat sekitar 60 kali ganda lebih banyak pada waktu musim upacara keagamaan pada bulan Mei dan Jun. Laporan dari Union Department of Biotechnology dan UK Research Council juga menyatakan negara India mempunyai kadar antibiotik resisten pada bakteria yang tinggi di mana memberi kesan kepada pelbagai jangkitan berbahaya. Keadaan ini amat tidak selamat kepada komuniti kerana memerlukan ubat antibiotik yang paling kuat untuk membunuh spesies bakteria resisten ini. Spesies bakteria ini juga sepatutnya tidak wujud di kawasan komuniti biasa dan kebiasaannya hanya ditemui di hospital di mana ubat antibiotik digunakan dengan banyak. Oleh itu, situasi ini sangat membimbangkan kerana jangkitan akan mudah berlaku kerana kepadatan penduduk yang menggunakan sumber air yang sama dari Sungai Gangga ini. Kesimpulannya, populasi di sepanjang Sungai Gangga akan sentiasa terdedah kepada pelbagai faktor pencemaran dari manusia atau industri. Kerajaan India sudah bertindak untuk mengawal pencemaran di Sungai Gangga ini dengan misi National Mission for Clean Ganga, NMCG. Tugas ini sangat berat dan memerlukan kos yang besar. Namun ia harus dijalankan memandangkan keadaan pencemaran yang semakin teruk di Sungai Gangga ini. Selain itu, beberapa projek telah dilancarkan oleh misi ini di mana akan membantu menghentikan sepenuhnya aliran sampah yang tidak dirawat ke Sungai Gangga. Tetapi apa yang lebih penting adalah kesedaran orang ramai yang akan banyak menyumbang untuk menjadikan sungai ini menjadi bersih. Walaupun dengan semua pelaburan dan usaha ini boleh dilakukan dengan berjaya, menjaga kebersihan selepas ini akan menjadi antara cabaran besar kepada India. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.